Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada malam yang berbahagia ini, malam 1 Ramadan, malam yang mulia, kita dapat sama-sama live bersama dalam kuliah ilmu yang mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Okey. Seperti biasa, kita mulakan perkongsian kita dengan selawat dulu insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa, Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Ma'in Ashir Aqib Tahab Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Mudathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabi Rahmah Nabi Taubah Harisun Alaikum Ma'alum Syahir Syahid Syahid Mashhud Bashir Mubashir Nadir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa khatibul umami alamul huda kashiful kurabi rafi'ur rutabi izzul arabi sahibul faraji asma'un nabi sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja anda berada. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Ramadan, salam maknanya bulan keberkatan dan kebaikan-kebaikan insya-Allah. Pada malam ini kita kongsikan mengenai Ramadan maknanya pengurusan emosi. Tapi kita banyak lebih kepada cerita pasal Ramadan sebab malam maknanya baru malam pertama Ramadan kan. Sebenarnya sudah tentu ada persoalan-persoalan yang ingin ditanya kan kepada kita semua, yang mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita. Okey. Pertama sekali, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang agak istimewa kerana ibadah kita adalah ibadah yang bentuk introvert kan. Maknanya sebelum tahun-tahun ini banyak ibadah Ramadan disuruh kita extrovert. Extrovert ni maknanya disuruh kita join ramai-ramai kan, buka puasa ramai-ramai kan? Maknanya beribadah di masjid kan, solat tarawih kan. Kalau tahun lepas, malam pertama ni adalah malam yang ramai orang di masjid. Tapi untuk tahun ini, ibadah kita berbentuk introvert. Maknanya duduk kat rumah diam-diam,
Dan bagi abang-abang, ayah-ayah mungkin pertama kali menjadi imam bagi keluarga, tahniah dan syabas saya ucapkan. So jadi maknanya saya akan live tetap malam, insyaAllah. InsyaAllah saya akan live tetap malam. Tapi bulan Ramadan ni kita lewatkan sikit dalam pukul 10. Pukul 10, biasanya 9.30 kita pukul 10 bagi habis semua kan, dan kita buat kuliah insyaAllah. Okay. Pertama sekali, bagi abang-abang, ayah-ayah yang kena mengimamkan keluarga ketika solat tarawih, maksudnya tak usah memberatkan diri. Maknanya kita kata, Allah, nanti bacaan kita tak betul ke apa semua, tak apa. Kita baca semaksima yang kita mampu. Kemudian, maksudnya kita kemudian bacalah. Kalau boleh mampu, baca surah-surah yang panjang-panjang. Maknanya bacalah. Kalau tak pun tak apa, baca Qul Huwallahu Ahad pun tak apa. Qul Huwallahu Ahad setiap rakaat pun tak apa. Dia tidak asing pun. Sebab surah itu adalah bacaan yang sunnah. Surah itu hanya sunat saja untuk kita baca. Yang penting Fatihah kita tu. So, jadi maknanya kita tak mampu nak baca surah panjang-panjang, kita baca surah yang pendek-pendek. Kita baca surah pendek-pendek. Qul Huwallahu Ahad pun tak apa. Jadi bagi ibu-ibu pula, ibu-ibu saya yang dah biasa datang ke surau, maknanya masuk ke dalam tajwid, janganlah ketawakan pula bagi abang-abang, ayah-ayah yang baru nak jadi imam. Maknanya mereka cuba terbaik sebenarnya untuk menjadi imam bagi keluarga. Maknanya bagi dia semangat. Jadi maknanya tak semestinya kita baca surah panjang-panjang, dan tak semestinya maknanya antara dua rekaat tu tak semestinya habis nanti macam mana makmumnya tak hafal subhanal malikil ma'bud subhanal malikil maujud. Oh, tak hafal macam mana ni? Tak baca pun tak apa. Mana dua rakaat Qul Huwallahu Ahad, rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad, rakaat pertama Qul Huwallahu Ahad, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Tak ada masalah. Jangan ketawa. Jangan ketawakan jangan ketawakan imam kita. Ya, dia tak biasa jadi imam. Maksudnya bagi dia motivasi. Dan siapa tahu dengan Allah jadikan Ramadan kali ini lebih kepada ibadah kita di rumah sama-sama dengan keluarga, akhirnya suami itu ada confident untuk mengimamkan mana keluarga dia selepas ini. Alhamdulillah. Jadi mungkin dia dengan itu dia jadi lebih terjaga diri dia, ataupun mungkin dia start menghafal surah-surah yang lain. Tak ada masalah. Jadi permudahkan, jangan susahkan. Permudahkan. Maksudnya okay, kalau tak ada imam, bolehkah terawih seorang? Boleh, tak ada masalah. Sebab terawih tak semestinya berjemaah. Okay. So, Ustaz, boleh tak kita potong ayat Quran dalam maknanya surat-surat rakaat pertama Al-Baqarah 105, kedua baca Al-Ahzab. Boleh, tak ada masalah. Saya pengalaman saya waktu kecil-kecil belajar di Pakistan, maknanya budak-budak Melayu kita ni kadang-kadang duduk sembahyang sama-sama baca Qul Huwallahu Ahad, potong dua. Qul Huwallahu Ahad kan empat ayat, potong dua. Rakaat pertama bismillahirrahmanirrahim Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad Allahu Akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Maknanya potong dua. Tak ada masalah. Maksudnya janji, maknanya cuba jadi imam, cuba nak maknanya merangsang diri untuk jadi lebih baik, kan? Itu sangat bagus. So jadi maknanya kita motiv, kita bagilah semangat pada suami kita yang mungkin baru pertama kali jadi imam. Okay. Jom kita berbicara mengenai soalan-soalan yang sempat saya jawab. Saya akan jawab, insyaAllah. Maaf, saya ada kekeliruan. Bagaimana dengan niat berpuasa sebelum Ramadan? Boleh dapat pencerah Ustaz? Maaf. Boleh, tak ada masalah. Malam ini malam pertama. Jadi kadang-kadang kita mungkin puasa setahun sekali. Jadi mungkin kita tidak ingat. Jadi lintaskan puasa niat pada malam ini. Dan setiap malam saja aku puasa pada bulan Ramadan esok dan sebulan sepenuhnya. Dalam mazhab Syafi'i digalakkan kalau takut kita terlupa bagi untuk berpuasa tu. Boleh, tak ada masalah. Okey Ustaz, witir kalau tak buat terus boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, ada satu soalan yang bagus. Australia tak nampak anak bulan. So puasa start hari Sabtu, haram ke saya puasa esok? So jadi kita kena ikut fatwa tempatan. Sebab apa? Penetapan anak bulan dia bukan main-main. Dan sama ada kita tengok teropong nampak betul anak bulan ataupun tidak, ataupun dia ada kiraan dia. Okey. Jadi kita namakan dia. Cuba kita faham betul-betul. Kita namakan dia
Sela ni maknanya keadaan anak bulan tu. Jadi anak bulan ni sama ada 29 Syakban esok jadi satu anak bulan ataupun esok jadi 30 Syakban. Dia ada beza tau. Ha? Maknanya sela-sela anak bulan tu ahli falak tahu nak tengok. Ahli falak tahu nak tengok. So dia katakan pergerakan matahari daripada Jepun. Pergerakan malam daripada Jepun dia start dulu. Australia start dulu. Waktu tu mungkin sela-sela kiraan ahli fatwa kat sana, sela-sela anak bulan tu bukan esok satu Syawal. Tapi esok adalah 30 Syakban. Jadi maknanya bergerak anak bulan itu bergerak-bergerak sampai kat Malaysia. Sampai kat Malaysia, kematangan sela anak bulan itu cukup untuk jadi satu Syawal. Betul kan? Kenapa sana tak mana masih 30 Syakban, kita dah satu Syawal. Jadi maknanya ikut fatwa tempatan. Ikut fatwa tempatan. Dia tidak maknanya bukan kita nak ikut tempat-tempat yang lain. Sebab tempat-tempat ada fatwa-fatwa mereka berbeza. Kan? Kadang-kadang mungkin kita nampak anak bulan, kita tak nampak anak bulan. Kita mungkin 30 Syakban. Mekah raya dulu. Sebab apa? Ketika pergerakan anak bulan tu, sampai dekat Mekah tu, sela-sela anak bulan tu jadi satu Syawal. So, kita punya satu Syawal tu, bila? Berjalan esok satu hari, baru jadi satu Syawal. Jadi maknanya, ikut fatwa tempatan. Okey, assalamualaikum Ustaz. Puasa bagi perempuan yang hamil, boleh beri pencerahan. Kalau mampu puasa, puasa. Tak mampu puasa, fa'idatun fi ayyamil ukhra, gantikan pada hari yang lain. Kita tak puasa, tak larat badan dan sebagainya, maknanya gantikan pada hari lain. Tak ada masalah. Sebab kita dalam keadaan yang mudarat. Bagi yang sihat jangan pula gantikan. Ini untuk yang sakit, yang ibu hamil dan sebagainya. Okey. Okey, kemudian Ustaz, kalau saya ibu anak belum baligh dan anak-anak masih tak berapa tahu solat, jadi saya tetap niat imam ke Ustaz? Kalau kita tak mampu baligh, anak-anak apa nama, tak ada yang baligh dan tak ada yang sempurna solat, kita jadi imam. Boleh, tak ada masalah. Bagi anak-anak yang belum baligh dan tak berapa sempurna solat, kita sebagai ibu boleh jadi imam. Ustaz, solat dengan anak umur 7 tahun, saya kena niat sebagai imam ke walaupun dia masih main-main? Boleh. Boleh niat jadi imam. Dia solat ini mula sah apabila start mumayyiz. Walaupun dia main-main tapi dia dah mumayyiz, dia dah boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Mana solat dia kalau betul, cara dia sah. So niat jadi imam. Mudah-mudahan maknanya kalau terbatal ke solat dia, tapi kita tetap niat untuk berjemaah dan berimam dengan anak-anak. Okey, Ustaz, saya nak tanya, maaf kalau ketika saya jawab, so ada soalan-soalan saya terlepas, saya minta maaf tau. Nanti tanya balik, kejap hati pula. Jadi maknanya saya cuba untuk meraihkan semua kita. Ustaz, saya nak tanya, kalau perempuan haid yang lebih 14 hari boleh puasakan Ustaz sebab haid tak menentu? Boleh. Okey, maksimum haid dia ada maksimum dia. Selepas daripada itu dikira darah penyakit. Kalau darah penyakit, kita wajib puasa dan wajib sembahyang. So, maknanya bersih walaupun tetap ada darah. So, maksudnya kita tetap wajib puasa dan wajib sembahyang. Wallahu'alam. Okey, ada soalan lagi. Okey, Ustaz, boleh tak kita witir lepas tahajud? Boleh, tak ada masalah. So, lepas solat terawih, kita tak buat witir dulu. Nanti malam bangun, dan baru kita boleh, mana-mana lepas ni kita buat witir, boleh. Tak ada masalah. Okey, selamat menyambut Ramadan. Selamat. Ustaz, kalau terawih, sunatkan doa dan selawat sebelum dan selepas terawih. Ustaz, kalau terawih, sunatkan doa dan selawat sebelum dan selepas terawih. Doa ni bila-bila masa pun bagus. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh kita berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, وَقَالَ رَبُّكُمْ مُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Doalah, maka aku akan mustajabkan bagi kamu itu. So, tak ada masalah untuk kita berdoa. Maknanya sempat terawih ke semua terawih, tak ada masalah. Okey, maksimum 15 hari, betul. Okey. Ustaz, start live pukul berapa malam ni? Saya baru pukul 10. Setakat ni pukul 10 dan mungkin tengok nanti kalau pergerakan solat Isyak tu dah makin lambat, mungkin saya akan melambatkan lagi lah. Ustaz, kalau jemaah di rumah perlu ke baca doa selepas tarawih? Baca doa. Kita boleh baca doa, baca doa saja. Tak ada maknanya boleh. Salam Ustaz, solat witir ada ke 3 rakaat satu salam. Okey. Sunnah walaupun boleh, tapi sunnah dia 2 rakaat satu salam, 1 rakaat satu salam. Maknanya 3 rakaat tu 2 salam. Okey, apa yang dibuat oleh Nabi SAW.
Ustaz, jika saya saya solat seorang yang selawat Bilal baca tu, nak baca dan sekali dengan makmum jawab tu ke? Bacaan, okey, sebenarnya bacaan antara solat witir tu sebenarnya, solat witir pula. Tarawih ni, maksud solat tarawih adalah selawat sembahyang berehat-rehat. Berehat tu mana? Dua rakaat, relax kejap. Dua rakaat, relax kejap. Dua rakaat, relax kejap. Jadi maknanya ulama' kita terdahulu susunkan antara tu ada selawat-selawat biar mendekatkan lagi kita dengan Nabi SAW. Dia bukan wajib. Sebabnya itu maknanya tertib ulama' dulu mentarbiah orang Melayu kita. So kalau dia kata kita solat sorang-sorang, kita nak baca pun boleh. Dan baca dengan makmum pun boleh. Tak baca pun tak apa. Kan? Dia bukan wajib ataupun dia tak sah. Dia tarbiah ulama' terdahulu begitu untuk tarbiah orang Melayu kita. Dia hampir kepada Nabi SAW. Ustaz sahur apa? Pagi esok sambil-sambil sahur kita pergi live lagi. Okey. Ustaz minta doa isteri saya dimudahkan bersama. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Ustaz, macam mana nak khusyuk dalam solat? Oh, pembincangan khusyuk ni sangat sangat panjang. Okey. Serendah-rendah khusyuk, kita sedar kita sembahyang. Sebab tu dalam hukum fiqah, kalau kita sembahyang Allahu Akbar, ada bahaya kan kita sebut Subhanallah, bagaimana perempuan kan tepuk kalau ada bahaya. Maksudnya apa? Serendah-rendahnya kita sedar kita sembahyang. Sebab ada orang yang tak sedar dia sembahyang. Allahu Akbar, dia start fikir makanan kucing hilang, makanan kucing kurang, kunci hilang. Maknanya dia punya minda tu tak dengan sembahyang. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya imam habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maknanya tak khusyuk. Serendah-rendah dia adalah kita sedar kita sembahyang. Setinggi-tingginya, tu yang kita tenggelam dan asyik dalam solat kita itu setinggi-tingginya lah ya. Itu kita akan bahas untuk akan datang insyaAllah. Okey, saya akan start. Boleh tak bolak solat witir 3 rakaat 1 salam? Boleh, tapi afdalnya 2 salam. Okey. Assalamualaikum Ustaz, maaf saya tanya sebelumnya. Apa kentut di dalam air batalkah puasa kita solat? Okey, kalau kita mandi di bathtub, terkentut batal puasa sebab apa? Maknanya kita punya rongga tu maknanya terbuka angin blup macam tu nak senang faham ni ni blup, maka bila terbuka nak tutup balik tu angin masuk macam ginilah, keris. Kenapa keris tu dia ada lekuk macam itu tu, kenapa sebab apabila dia tikam dia masuk ke dalam daging tu kan, orang dululah cerita maknanya pahlawan-pahlawan dulu kan. Jadi sebenarnya apabila dia tarik tu, udara masuk, itu jadi sakit tu. Apabila angin masuk ke udara tu jadi sakit dan bisa tu. Boleh meninggal lah kalau perdarahan ni, kalau nak cerita bisanya itu kan. Jadi sama juga maknanya apabila terbuka dia dekat angin, mana akan ada ruang untuk masuk. Jadi itu juga kalau kita mandi dan basah, pastikan jangan terkentut. Tapi sebagai seorang diver kan, saya biasa menyelam biasa. Sebenarnya dalam air ada pressure dia. Memang hampir mustahil lah orang boleh kentut dalam air sebenarnya. Hampir mustahil. Kalau orang boleh kentut dalam air, maknanya dia punya, maaf saya sebut, lubang dubur dia tu memang agak tidak kecil besar sensitif agak tidak kecil. Sebab dalam air dah ada pressure dia, memang jaranglah orang boleh kentut dalam air kan. Tapi kalau terkentut juga, mana hukumnya batal. Okey, Mak Ustaz, baru masuk live. Untuk perempuan yang uzur, apa amalan yang boleh dibuat selain ibadah-ibadah khusus? Alah, kita kemah rumah juga mau pakai ibadah. Kita masak mana mau pakai ibadah. Kita membantu suami siapkan anak-anak juga mau pakai ibadah. Selain ibadah-ibadah khusus boleh buat. Semua pekerjaan adalah ibadah. Dengan asalkan niat tu adalah niat betul. Solat sunat, kalau tak baca doa iftitah boleh ke? Boleh. Doa iftitah hukumnya adalah sunat baca. Kalau tak baca, maknanya tak apa. Sebab hukum sunat. Fatihah kena wajib baca. Ustaz, niat betul witir satu rakaat dalam bahasa Arab. Niat betul witir. Maknanya usalli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Kalau makmuman lah. Benda tu pada saya niat-niat macam tu boleh kita dah rujuk pada ustaz macam ini atau dah rujuk dengan guru-guru yang lain, kita boleh search dekat Google, ramai dah ustaz-ustaz kita kongsikan lafaz-lafaz niat tu boleh kongsi kat situ. Okey, solat tarawih tak ada qomat boleh tak? Memang solat tarawih tak ada qomat solat tarawih dia tidak ada qomat Okey. Okay, salam. Baca surah daripada Al-Quran dan bukan daripada hafalan okey ke? Boleh? Okay, macam contoh. Saya nak tunjukkan.
kita nak baca Quran, baca solat tarawih kita baca Quran, okey. Beli ataupun carilah satu meja ke apa semua, buka Quran. Maknanya besar sikit. Okey, so baca, kemudian kita nak maknanya kat tepi sikitlah macam ni kan. So kita boleh rukuk, boleh sujud. Baca tak ada masalah, boleh. Kalau rumah kita sempat nak beli Quran besar tu, mana boleh cari, maknanya boleh membaca. Tak semesti kita hafal lah Quran tu, Wallahu alam. Okey. Assalamualaikum Ustaz, saya tak sempat baca Al-Fatihah, imam dah rukuk. Macam mana nak habiskan atau terus rukuk? Kalau rakaat pertama, maknanya kita masbuk. Kita masbuk, yang masbuk kita tak perlu habiskan Fatihah kita, baca semampu mungkin. Fatihah kita kena tanggung oleh imam kalau kita masbuk untuk rakaat itu. Bagi rakaat seterusnya, kalau dia kata imam dah rukuk, kita kena habiskan Fatihah kita bagi rakaat seterusnya. Ini cuma bagi rakaat masbuk, mana kita masuk, imam dah rukuk, kita baca semampu yang boleh, rukuk sama-sama imam. Ustaz, kalau perempuan haid, dia perlu buat amalan apa? Saya dah sebut tadi, maknanya tak setiap amalan khusus, amalan-amalan yang umum. Janji maknanya, niat betul, caranya betul, jadilah satu itu ibadah. Okay. Minta maaf kalau saya tak dapat bacakan banyak-banyak soalan, dia boleh tanya balik. Okay. Perempuan uzur awal Ramadan, boleh nak satu bulan tak? Mana boleh, tak ada masalah. Maknanya uzur ni, ataupun nanti dah suci, katalah hari ketujuh puasa, kita bagi kita itu adalah hari puasa kita pertama, nak sebulan seterusnya. So esok tak puasa, tak perlulah kita nak puasa, maknanya nanti lepas kita dah bersih, puasa niat dan puasa untuk sebulan. Okey Ustaz, apakah doa terbaik untuk diamalkan dalam Ramadan? Apa-apa doa ni ada dipanggil doa makthurat. Doa makthurat ni takrifan doa makthurat, doa daripada Al-Quran ataupun hadis. Itu makthurat. Okey, ataupun apa-apa doa. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Allah Subhanahu Wa Taala itu dipuji pada setiap bahasa dan dipuja dalam setiap masa. Mana tak ada masalah. Bahasa Melayu pun tak apa kan. Kemudian apa hukum solat yang on off, iaitu sekejap sedar tengah solat, sekejap fikiran melayang, teringat pada sesuatu. Kalau kita melayang pemikiran kita lama, maksudnya beberapa rukun, maka kalau setengah ulama fiqah kita tak sah solat kita, kena solat lain. Sebab takut kita tidak membaca rukun bacaan pada tempat yang betul. Saya ada pengalaman, sedikit pengalaman. Satu hari saya sembahyang sebelah satu orang. Naik rakaat ketiga, Allahu Akbar. Dia ni sebelah ni baca At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibatillah. Saya pun mana baca kuat. Saya pun waladhalin. Saya pun baca kuat kan, amin. Dia pun Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kenapa ulama suruh mana tak sah solat itu? Takut kita tidak membaca rukun solat pada tempatnya betul. Itu sebab dia. So kalau banyak tak ingat, kena ulang balik solat tu. Allahu a'lam. Okey. Salam Ustaz, mana lebih afdal, niat puasa? Niat puasa sebulan atau niat puasa setiap hari? Okey, niat puasa sebulan ni tujuan dia adalah takut atau khawatir kita terlupa niat. Kan mungkin kita tak sahur hari itu, kita terlupa untuk niat. Itu sebenarnya afdalnya tiap-tiap harilah. Tapi untuk menjaga dia, kita niat sebulan terus. Supaya kalau anda kata kita terlupa niat, jadi kita dah niat untuk sebulan terus. Jadi saya mencadangkan niat sebulan terus, tapi hari-hari niat juga. Okey. Ustaz, kalau fikiran melayang lepas tu kita cubit tangan sebab nak sedarkan diri balik, boleh ke? Boleh, tapi jangan tiga kali. Maknanya cubit sekali saja. Maknanya janganlah maknanya pergerakan tiga hari berturut-turut boleh membatalkan solat. Okey, Ustaz, kalau seorang terminum air tanpa sedar, batal ke puasa? Tak batal. Terminum tak sedar, terbatal. Maknanya kalau terdah dekat mulut, bau teringat, keluarkan. Tak boleh telan. Jika terawih buat 8 rakaat, tetapi makmum join lewat, katakan makmum rehat dan masuk semula masa imam dah mula witir, bagaimana Ustaz? Makmum tak dapat buat 8 rakaat. Sebenarnya imam buat witir, makmum tetap boleh niat. Walaupun ikut imam witir, makmum boleh niat untuk terawih secara berimam tu. So tetap dapat. So maksudnya tak dapat 8 rakaat, dapat kalau dia kata maknanya, dan kalau dia kata tak sempat nak buat, dah ada witir tu 1 rakaat, kita buat sendiri. Sebab solat terawih bukan rukun di berjamaah, jemaah bukan syarat untuk terawih. Dia tak macam solat
Jumaat, solat Jumaat, apa nama syarat sah dia adalah dengan berjemaah. Terawih tak? Buat sendiri pun boleh. Wallahu alam. Kalau tersasul, kira terus batal ke solat itu. Tersasul, tengok. Maknanya kalau terlalu banyak batal solat. Kalau kalau sekadar beberapa patah perkataan tidak membatalkan solat. Macam ada orang-orang kadang jenis orang yang melatah ke semua kan. Kalau sikit tak tidak membatalkan solat. Ustaz, sah tak kalau kita ulang-ulang bacaan dalam solat sebab was-was dan dapatkan bacaan yang betul? Tak, mana tak, mana tak ada masalah, tetap sah solat kita. Cuma sebenarnya penyakit was-was ni kadang-kadang kita rasa macam baca kita betul. Nak betulkan bacaan kalau kita was-was bukan dalam solat, di luar solat. Eh, maknanya katakan kita baca kita bismillah. Jangan betul dekat dalam solat, betulkan di luar solat. Luar solat tu latih. Dalam solat insya-Allah khalas, ya Allah aku bacalah semampu yang aku boleh. Kan? Ah, maknanya insya-Allah. Maknanya Allah SWT maha pengasih akan terima. Kan? Ustaz, sah tak? Okay. Ustaz, ada video macam mana solat terawih dari Ustaz sendiri? Setakat ni tak ada. Setakat ni tak ada. Eh? Nanti mungkin kalau ada keperluan boleh dibuat. Okay, insyaAllah. Ustaz, sujud sahwi macam mana keadaan? Adakah ketika kita tak yakin bacaan dan solat ada yang terlupa? Okay. Sujud sahwi dibuat pertama kalau kita terlupa bilangan rakaat. Ni tiga ke empat ni. Katakan solat isyak, solat zuhur, solat asar. Tiga ke empat ataupun solat maghrib. Ni dua ke tiga. Kita ambil yang paling sikit dulu. Maknanya paling sikit confirm kita dah buat lah. Tiga ke empat, ni tiga. Kan? Kemudian kita pun tambahkan satu rakaat lagi. Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi tu. Kenapa? Kerana tak terlupa tu. Kan? Dan sujud sahwi hukumnya adalah sunat. Jadi kalau orang kata macam mana sujud sahwi tak pandai nak baca apa, semua tak ada masalah. Sujud bagus, mak Nabi ajar. Dan kalau tak sujud pun tidak membatalkan solat kita. Wallahualam. Okey. Hukum ibu mengandung berpuasa, kalau larat berpuasalah. Kalau tak larat boleh fa'iddatun fi ayyamil ukhar. Maknanya gantikan pada hari yang lain. Okey. Salam Ustaz. Macam mana nak bersihkan diri dari berfikiran buruk terhadap seseorang? Maksud saya bersangka baik. Okey. Dalam bab menyangka-nyangka ni, saya akan jawab pada hari yang lain. Dalam pengurusan emosi saya akan bahas benda ni. Itu sebab itu berkaitan emosi, sangka-sangka ni. Kita malam ni lebih pada mungkin hari pertama puasa, kita mengulang kaji kembali hukum-hukum berkaitan puasa. Okey. Ustaz, apakah hukum tazkirah di pertengahan solat tarawih? Tak ada masalah. Kan? Dan bagus juga sebenarnya ada kuliah, ada tazkirah. Sebab ada hadis Nabi SAW ada sebut bahawa man hadhara al-majlis al-ilmi fi Ramadan, siapa yang menghadirkan diri pada majlis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu lahu bi kulli qadamaihi ibadati salah. Allah tulis bagi setiap keadaannya itu ibadah setahun yang diterima. Wa yakunu ma'i tahtal arash, dan dia akan bersama aku dan bersama Nabi SAW di bawah arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kedudukan hadis ini ada lemah, tapi kita boleh baca sebagai fadail amal. Fadail amal ini maknanya untuk merangsang kita beramal. Kan? Kalau Allah nak bagi lebih betul, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh bagi. Allahu a'lam. Kan? Okey, kemudian minta maaf kalau yang saya dah terlepas, kadang saya jawab dan dah terlepas, minta maaf saya tanya balik dan maklumlah kadang banyak soalan ni kan. Okey. Macam mana nak solat sambil pegang Quran? Okey. Kalau kita ada Quran kecil, kita tak boleh nak letak. Macam mana cara dia? Kita baca. Okey, kita baca. Kemudian waktu nak rukuk, kita pun tutup. Maknanya tutup. Tapi jaga jangan gerak tiga kali. Jangan gerak tiga kali. Ya. Okay. Ini amalan atau praktikal macam mana. Okey. Tutup. Kalau Quran tu kecil, okey, masuk poket. Okey. Gerakkan yang tiga kali betul-betul. Okay. Contohnya. Lakum dinukum waliyadin. Tutup. Satu. Berhenti sekejap. Dua. Allahu Akbar. Kan? Maknanya, tapi ada tanda lah, ada tali tu kan, supaya kita boleh buka balik. Kan? Itu antara ni lah. Kalau dikata Quran tu agak besar, maknanya kita jangan pegang. Sebab kalau kita pegang, takut tangan kita ni tak dapat sujud. Sebab rukun sujud
kan, 7 anggota, 1, 2 tangan, 3, 2 lutut, 5 dan 2 perut kaki ni, 7. So kalau kita pegang, takut kita tak pegang dan tak sempurna sujud kita tu, jadi tak sah sujud. So maksudnya kalau kita pegang, maksudnya ketika sujud tu, ini kalau apa yang praktikal orang buat maksudnya maknanya sujud kena letak belakangnya. Allahu akbar. Tapi apa pun tak kisah. Kalau nak tengok baca cek kuat kecil dah, ataupun cari meja untuk letak kat depan, itu lagi bagus. Tapi tak payah kita pegang, kita nak pegang sebagainya. Okey, kemudian ustaz, boleh ke kalau seorang-seorang je? Terboleh, tak ada masalah. Saya dah jawab tadi ya. Ustaz, boleh ke live di siang hari? Boleh. Okey, tengok masa. InsyaAllah. So maksudnya kalau ada masa saya akan live, InsyaAllah. Kalau lapang-lapang mungkin saya akan buat siang, tengok macam mana. Jadi kita banyakkan majlis ilmu di bulan Ramadan, InsyaAllah. Doakan biar kita sihat. Biar saya sihat, doakan. Mudah-mudahan boleh kongsi banyak benda, InsyaAllah. Salam ustaz, sah tak kalau kita tak baca Al-Fatihah lepas imam baca Fatihah, sebab kita nak dengar ayat Al-Quran yang imam baca? Okey, membaca Fatihah merupakan rukun dalam solat. So jadi maksudnya kalau kita nak baca itu, kita nak dengar bacaan imam, kita senyap dulu. Okey, lepas imam amin baca surah, maka kita pun baca Fatihah kita, kan? So maksudnya tak boleh tak baca Fatihah. Kan? Fatihah tu merupakan rukun dalam sembahyang. Okey? Wallahualam. Okey, ustaz, sah tak kalau saya solat seorang, macam mana saya nak solat subuh 2 rakaat tanpa selawat, solat subuh 2 rakaat dan lepas tu 2 rakaat solat tarawih ni saya boleh, mana tak ada masalah, sebab selawat antara solat tarawih itu adalah maknanya ulama-ulama kita dulu mentarbih orang Melayu untuk rasa dekat dengan Nabi SAW. Dia bukan rukun dan bukan wajib. Jadi macam terutamanya abang-abang yang pertama kali jadi imam kan, macam mana nak selawat kan? Tak perlu selawat pun tak apa, ataupun ambil selawat yang pendek, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Ayah tak sama pun yang macam selalu. Shh, diamlah. Maknanya kita faham, kita kena faham, dia bukan syarat sah untuk terawih tu. Maknanya pada dengan solat, bacalah semampu yang boleh, mendapat keberkatan dalam terawih kita dengan berselawat. Kalau tak mampu, buatlah semampu yang boleh. Okey. Ustaz, kalau kita tak sempat bangun sahur, boleh puasa ke? Sahur ala sunat. Kalau tak sempat sahur, maknanya tetap kena puasa juga. Puasa bulan Ramadan adalah wajib. Okey. Kemudian, maaf ya, banyak soalan ni kerana saya tak sempat nak jawab semua. Minta maaf, saya tanya balik tau. Ustaz, kalau dah wat witir lepas tarawih, boleh ke wat witir lagi selepas solat tahajud? Boleh, tak ada masalah. Kita nak buat solat witir dah selepas tarawih, kita pun buat witir. Kemudian nanti sebelum tahajud buat witir lagi, boleh, tak ada masalah. Sebab dalam persoalan witir memang ada pendapat yang mengatakan, pertama ada pendapat kata witir itu satu malam satu saja. Jadi kalau dah buat dekat selepas tarawih, maknanya tak payah buat lagi. Ada pendapat yang mengatakan witir penutup bagi solat. So maknanya walaupun kita dah buat witir, kemudian kita tahajud, nak tutup buat witir lagi. Memang ada beberapa pendapat mengenai witir ni. Bagi saya, nak buat solat, buat solat sunat. Tak ada sebab, tidak ada tegahan daripada Nabi SAW mengenai buat witir itu. Wallahualam. Okey. Apa lagi? Assalamualaikum ustaz, nak tanya. Tak salahkan kalau kita pergi melawat ke Masjid Syiah di Iran sebab teringin nak pergi. Nak pergi ziarah untuk ambil iktibar tak ada masalah. Cumanya kita jangan sampai terpengaruh lah dengan mereka dan sebagainya. Wallahualam. Kalau dah solat witir lepas tarawih bolehkah? Okay, saya dah jawab tadi soalan yang sama. Ustaz, macam mana nak istiqamah dalam tadarus Al-Quran bersama family, terutama nak target khatam di bulan Ramadan? Okay, kadang membaca Al-Quran seseorang tak sama. Ada orang yang memang dia boleh follow sequence atau SOP daripada juzuk pertama, juzuk kedua, juzuk ketiga, juzuk keempat. Ada yang tak boleh tau. Secara jujur, kita tanya diri kita jenis yang mana? Kalau jenis kita tak boleh, kita rasa macam lama je lah, nanti 1, 2, 3, dah 30 lambat lagi kan. Mulakan daripada tengah, mulakan daripada juzuk 15, tak ada masalah. Dia tak semestinya sequence. Maknanya mulakan juz 15, 16, 17, 30, masuk 1, 2, 3 pun boleh. Ada kadang-kadang orang bertadarus daripada belakang.
30, 29, 28, maknanya bayjus. Bayjus pun boleh juga, tak ada masalah. Jadi ada setengah orang kadang-kadang, dia terbeban dengan 1, 2, 3, hari kelima, ada 25 juzuk lagi, banyaknya. Ada orang boleh. Jadi maknanya tak salah. Yang penting kita baca Quran. Itu yang penting, baca Al-Quran. Jadi nak mula depan ke belakang ke apa semua, tak ada masalah. Kan? Kalau kita agak baca tergagap-gagap, jadi tak lancar, jadi maknanya kita tak boleh nak baca laju, tak boleh baca banyak, bacalah semampu mungkin. Orang yang mampu, habiskan khatam. Boleh satu kali khatam, dua kali khatam, tiga kali khatam pun bagus. Tak mampu, buat semampu mungkin. Maknanya kalau kita tak mampu, kita nak paksa diri dan sebagainya, akhirnya jadi kita stres apa sebagainya pun tak bagus untuk diri kita. Kita dimotivate, kita rasa kita tak berguna lah. Orang lain semua khatam, kita tak khatam. Tak. Kita buat semampu yang kita boleh. Allah bagi rezeki ibadah ni, rezekinya masing-masing. Tak semestinya kita nak sama orang sebagainya. Tapi janji baca, itu yang penting. Janji baca, jangan tak baca langsung. Mulakan daripada hujung ke apa, boleh, tak ada masalah. Kan? Wallahualam. Okey, Ustaz, kalau makmum terbagi salam dahulu sebelum imam, sah tak solat makmum tadi? Boleh. Maknanya, dia tak perasan. Kan? Terutamanya kalau wusuf panjang, dah habis ke senyap, dia pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun dah salam. Tidak imam, assalamualaikum warahmatullahi. Sah solat dia, tak ada masalah. Sebab dia tak keadaan, dalam keadaan tak sengaja, kan? Kalau kita nak bagi salam awal dengan sengaja, contoh, imam tu jenis sembahyang memang lamban. Ada setengah orang memang Dia selesa sembahyang dengan perlahan-perlahan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Oh, panjang. Kita sakit perut, nak buang air. Kan? Jangan batalkan solat. Jangan, malas aku, penat aku, imam ni panjang. Jangan batalkan solat. Macam mana caranya dia, kita nak buang air, tak tahan ni kan. Kita niat, aku berpisah daripada imam. Maknanya dalam istilah bahasa Arab, mufaraqah. Mufaraqah ni mana, aku berpisah daripada imam. Kemudian kita habiskan solat sendiri cepat-cepat. Kadang-kadang bila nak solat subuh ke, kadang-kadang maknanya imam tu baca panjang contoh kan. Maknanya jangan batalkan solat. Kan? Batal solat dengan sengaja haram hukum dia. Maknanya kita, aku berpisah daripada imam, kita pun habiskan cepat-cepat. Kan? Allahu a'lam. Okey. Oh, banyak soalan. Masya Allah. Minta maaf sangat kalau ada yang tak sempat. Okey. Ustaz, kalau kita marah suami sampai kita tak jawab phone dan tak jawab WhatsApp dia, dikira isteri derhaka ke Ustaz? Kalau kita diam saja, okay. Pertama sekali, kan? Islam tak nafi kemanusiaan. Kan? Kita sebagai manusia ada perasaan marah, perasaan terasa, perasaan macam hiba, perasaan sedih, perasaan memang macam tak rasa, tak patut diperlakukan itu dan ini. So, sebagai isteri, maknanya tengah sedih, tak mau jawab phone apa semua kan, buatlah. Tapi kemudian minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun, minta maaf pada suami. Kan? Maknanya sebagai Islam tak nafi kemanusiaan. Saya tak boleh cakap, tak boleh langsung. Kita bukan robot. Islam meraih perasaan-perasaan demikian. Tapi kemudian minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada suami. Itu satu. Kemudian yang keduanya, jangan sampai jadi tabiat. Itu je. Sekali-sekala kemanusiaan, okey. Kemanusiaan sekali-sekala. Sekali-sekala kemanusiaan, okey. Jadi tabiat, tak boleh. Jadi tabiat, kebiasaan, sisi tak menjawab, sisi tak menjawab, sisi mengajuk, tak boleh. Sekali-sekala tak apa. Kan? Tak apa tu bukan membolehkan tau. Maksudnya, selaku kemanusiaan. Dan Islam meraih kemanusiaan. Itu cantiknya Islam. Islam tak suruh kita jadi robot. Blah! Last man standing. Blah! Tak. Islam meraih kemanusiaan. Manusia ada sedih. Manusia ada kadang terasa hati. Terasa rasa dianyayai. Terasa itu dan ini. Itu kemanusiaan. Kan? Sebenarnya Allah SWT maha pengasih, maha penyayang. Minta ampun Allah SWT. Okey, kemudian Ustaz, batal tak solat kalau rasa kentut keluar angin je, tapi tak berbau dan berbunyi, cuma rasa angin keluar? Kalau rasa angin, maknanya batal solat. Kalau was-was, maka contohnya kita tahan dan mungkin keluar, mungkin tak batal. Tapi kalau merasa angin, batal. Walaupun tak berbunyi, walaupun tak berbunyi ataupun tak berbau, tapi kita yakin angin tu keluar. Sebab takrifan kentut, sebab fiqah ni dibalik pada takrifan.
takrifan kentut adalah apabila angin keluar daripada lubang lubang dubur tu. Angin keluar. So, kalau kita tak perasan angin keluar, ada bunyi, ada bau, maknanya confirm keluar. Tapi kalau kita tak rasa keluar angin tu, maka maknanya batal, maknanya solat. Tapi kalau memang kita boleh tahan, angin tu masuk balik je. Masuk balik tu kan, maka tak batal kita punya solat. Mana takrifan kentut tu angin keluar. Keluar macam tu, eh. Okay. Ustaz, kalau jus kita diagih-agih, bila semua dah selesai, bagaimana? Dikir khatam ke? Khatam secara maknawi. Maknawi ni maknanya khatam secara pahala beramai-ramai. So macam contoh kita ada 30 orang, saya baca juzuk pertama, awak baca juzuk kedua. Lepas 1 jam, okey, kita khatam ramai-ramai 30 juzuk. Khatam dia secara maknawi, ya. Maknanya secara berjemaah dia dapat pahala. Tapi secara lafzi dia, kita baca satu juzuk tu lah, kan? Tapi secara psikologinya, kan? Oh, dah habis khatam semua ni, kan? Alhamdulillah. Okey, ada dengar ceramah seorang ustaz. Nak solat tarawih, kalau kita tak buat solat ganti dulu, solat tarawih kita tak sah dan Allah tak terima. Okey. Balik kepada syarat sah solat. Apa makna, apa syarat sah solat? Syarat sah solat adalah satu perbuatan bermula dengan takbir atau ihram dan disudahi dengan salam. Okey. Dan menjaga diri daripada perkara yang membatalkan solat. Tidak ada perkara yang membatalkan solat sama ada sunat ataupun wajib bersungguh adalah solat tahajud kita, maka tidak sah solat tahajud kalau kita ada solat ganti atau qada. Tidak ada. Kan? Jadi kenapa ustaz ini berpandangan demikian? Okey. Ustaz ini berpandangan demikian kerana lebih kepada tasawuf. Maksudnya kalau sudut tasawuf ni maksud akhlak ataupun adab, kan. Kalau ada solat qada, afdalnya dulukan solat qada daripada solat tahajud. Tapi tak, kalau sudut fiqah dia, bukan maksud tidak sah solat itu. Kan? Itu maksudnya, kita kena faham kenapa ustaz tu berpandangan demikian, lebih kepada pandangan tasawuf. Eh? Tapi itu sudut pandangan hukum hakam, sah solat dia. Sebab ta'arifan sah solat adalah kita bermula dengan takbiratul ihram sampai salam dan menjaga sah batal dalam solat itu. Eh? Wallahualam. Betul ke syaitan kena ikat di bulan Ramadan? Betul. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wasuddifati syayatin, syaitan itu diikat pada bulan Ramadan. Kan? Ha, memang betul. Eh? Dan memang ada kaedah mengikat benda-benda haib. Kan? Ha, jadi syaitan tu diikat pada bulan Ramadan. Okey? Okey. Okey. Ustaz, untuk qiyamul lail, kita kena buat solat taubat atau tahajud dulu. Selain itu, apakah solat lain digalakkan semata qiyamul lail? Okey. Dia tak ada sekuen dia. Tak ada sekuen dia. Mesti ini, mesti ini, mesti ini. Tak ada, kan? Ha, cuma sudut adab. Sudut adab, mulakan dengan taubat dulu. Ha, taubat dulu, ya Allah. Aku minta ampun semua, ya Allah. Ha, maknanya sudut adab lah. Tapi tak semestinya kata, mesti taubat dulu. Tak semesti. Ha, maknanya apa saja kita boleh buat, yang senang hati kita boleh buat, maka kita buatlah. Tak semestinya, mesti ini, mesti ini. Tak semesti. Wallahualam. Suami bulan-bulan puasa ni bagi isteri kelapangan beribadah. Alhamdulillah. Kan? Itulah suami yang bagus. Awak buatlah semayang dulu, tak apa. Ataupun dia tak nak jadi imam. Itu suami yang bagus. Eh? Alhamdulillah. Okay. Okay. Salam sayang daripada Singapura, Ustaz. Salam sayang sama daripada Singapura. Daripada mana-mana kita berada. Alhamdulillah. Berada lebih kebaikan. Selamat puasa, eh? Pada siapa-siapa. Di mana saja dunia anda berada yang melihat saya pada malam ini. Selamat berpuasa. Selamat Ramadan. Okay. Salam Ustaz, boleh saya tadarus bersama adik ipar saya, iaitu perempuan. Tapi adik saya, suami dia dan mak saya ada sekali bertadarus. Boleh, tak ada masalah. Bertadarus dengan keluarga, kan? Ha? Apa maksud tadarus? Okay. Tadarus ni kita kena faham sudut bahasa dulu, kita faham konsep tadarus. Ya? Tadarus ni bermaksud darasa belajar. Tadarasa maksudnya saling belajar. Jadi mana tadarus ni, kita saling belajar. Maksudnya apa? Saya baca, anda dengar. Mungkin bacaan saya ada tidak tepat, maka anda tolong betulkan saya. Anda baca, saya dengar. Kalau anda kata ada bacaan anda tidak tepat, ataupun ada tersalah tajwid, saya betulkan. Itu mana tadarus. Tadarus tu maknanya saling belajar. Kan? Ha, saling membaca dan saling belajar. Itu maksud konsep tadarus. Kan? Ha, maknanya baca keluarga, alhamdulillah. Baca sama-sama, alhamdulillah. Eh? Okey, kemudian
Selamat menyambut Ramadan pada Ustaz. Semoga ibadah Allah timbul ibadah kita. Amin ya Rab. Dan selamat menyambut Ramadan. Masya Allah. Sekejapnya 45 minit tu. Okey. Mana lebih afdal? Tadarus atau ataupun tadabur? Okey. Tadabur, dia lebih pada majlis ilmu. Maknanya, kita betul-betul cuba memahami maknanya ayat itu. Tadarus, membaca sepatah demi patah ayat Quran. Daripada sudut mana lebih bagus, saya pada saya dua-dua bagus dalam dua bentuk berbeza. Kita tak boleh nak bandingkan tadarus dan tadabur apple to apple. Apple ni dengan apple ni mana lebih bagus? Tak, dia dua benda berbeza. Nature berbeza. Maknanya dia adalah satu ibadah yang lain. Maknanya mana lebih bagus? Dua-dua bagus untuk keadaan kita. Kalau kita nak baca patah demi patah, dia panggil tadarus, ada bahagian pahala dia. Setiap patah perkataan bahagian pahala dia. Kalau kita tadabur, kita dapat pahala macam ilmu. Maknanya dua dia bagus. Okay. Ustaz, macam mana orang tua yang memang tak larat puasa sehari penuh, waris kena gantikan ke? Tidak. Okay, gini. Gini cerita, gini pembahasan puasa. Okay. Orang yang dia tak mampu puasa, memang tak mampu dah puasa, dia kena bayar fidyah saja. Waris tak perlu gantikan puasanya itu. Macam mana yang waris kena gantikan puasa? Bagi satu orang, dia dulu ada hutang puasa. Waktu dia larat. Tapi dia tak gantikan. Dia sakit. Maknanya, dia tak mampu gantilah. Okay? Kemudian sebelum dia meninggal, dia berwasiat kepada ahli keluarga dia. Ayah ni ataupun mak ni ada 15 hari. Maknanya puasa ni tak ganti lagi. Waktu mak sehat dulu Waktu sakit tak ada, tak ganti. Waktu mak sehat dulu. Jadi mak wasiatkan kau, kalau katakanlah mak meninggal, kau gantikan untuk mak boleh. Maknanya mak wasiat, dan kita terima, okey mak, saya gantikan. Maka wasiat itu disambut oleh anak, anak tu kena ganti. Tapi kalau anak tu diam je, tak dengar. Tak wajib ganti. Banyak bayar fidyah saja. Tapi anak yang soleh dia akan gantikan. Okey. Okey, ustaz, kalau kita stres, asyik marah, lepas tu solat dan baca Al-Quran tapi still nak marah dan stres, macam mana nak buat diri sendiri tenang? Okey. Kadang-kadang kita kena tengok sumber stres. Ikut perkongsian saya pada tiap-tiap malam pasal pengurusan emosi kan. Sangat bagus Bagus sangat. Sebab apa? Bukan sebab saya sampaikan. Kadang-kadang isi itu lebih pada memang apa yang menjawab persoalan kita kan. Kadang-kadang kita stres ada banyak sebab. Kita kena tengok sebab apa. Ada orang stres inborn tau. Lahir-lahir dia memang mudah stres. Sikit benda kecil pun stres. Terutamanya bagi orang yang hidup dia ada SOP. Kena macam gini. Orang macam ni dia mudah stres. Sebab apabila dia tengok orang tak ikut peraturan, dia jadi stres. Dia nak supaya anak dia kena macam gini, anak kena macam gini, suami kena macam gini. Bagi siapa pernah kursus forensik insan dengan saya, maknanya ada perbahasan mengenai benda ni. Maknanya orangnya adalah ber-SOP, sequence, mesti gini. Ada mudah-mudah stres. Maknanya ada memang inborn. Ada stres ni sebab kita overload. Kita membuat kerja yang di luar kemampuan kita. Sampai akhirnya kita stres tak pasal. So maksudnya ubat dia kalau sebab kita overload, kita memang kena limitkan diri. Belajar cakap untuk diri perkataan tidak. Kadang-kadang kita tak mampu nak cakap tidak pada orang lain sampai kita stres. Jadi belajar cakap tidak kepada satu-satu permintaan orang lain. Wallahualam. Okay. Okay, kemudian maaf. Oh, banyaknya orang tanya. Saya kesusul ke bawah. Minta maaf sangat kalau saya tak dapat jawab. Maknanya terlepas soalan-soalan kita. Bukan sebab saya tak nak jawab, mungkin sebab banyak sangat. Nanti tanya balik kat bawah tu Okay. Ustaz, ada tak doa dan amalan yang boleh kita buat bulan Ramadan untuk baiki hubungan dengan madu yang masih belum reda dengan perkahwinan poligami? Teruskan berdoa. Macam saya sebut tadilah. Maksudnya Islam tak nafi kemanusiaan. Kan kadang-kadang dia menganggap kita rampas suami dan sebagainya. Maknanya anggapan-anggapan macam itu. Islam tak nafi kemanusiaan. Mungkin dah terasa dan sebagainya. Maksudnya doakan. Kan kita bukan button delete yang kau mesti macam ini. Islam tak nafi kemanusiaan. Tarbiyah, doa, berdada Allah beri kebaikan insya-Allah.
Ustaz, macam mana nak bayar zakat waktu PKP? InsyaAllah ikuti perkembangan pada Jabatan Agama Islam Negeri masing-masing. InsyaAllah ada perkeliling dia, ada pengumuman dia, macam mana. Mungkin saya rasa lebih pada online sekarang ni. Jadi akad tu macam mana? Akad tu maksudnya jelas, maknanya niat apa kita bayar. Jadi klik tu, kalau betul ada akad dia, klik tu adalah akad lah tu. Kan? Ikuti perkembangan maknanya Majlis Agama Islam Negeri-Negeri mengenai benda ni, ya. Wallahualam. Okey, Ustaz, bayaran fidyah mengikut negeri kan, berlainan. Macam kat wilayah persekutuan bayar ganda kalau mampu. Kalau kat Kelantan kena bayar ganda. Tapi kalau tak mampu, boleh ke bayar fidyah? Boleh ke bayar hari yang tinggal? Okey. Okey. Memang ada dua pendapat ya, bayar fidyah kalau kita dah maknanya dah berselang beberapa tahun, mana ganda 2 3 ada kata tak kan. Tapi paling rendah pandangan itu adalah maknanya tak ganda, janji bayar, jangan tak bayar. Jangan sampai kita tak bayar langsung fidyah tu. Dan fidyah ni tak banyak. Lebih kurang dalam 1 hari tak puasa RM2.50 aja. Dia tak banyak sebenarnya maksudnya bayarlah semampu. Janji bayar, jangan langsung tak bayar, sebab itu adalah kewajipan kita pada agama kita. Okey. Okey, betul lah Ustaz. Saya perhati orang yang ada SOP memang sangat stres hidup dia. Memang agak mudah stres saya sebut. Sebab apa? Kalau orang yang ada SOP untuk dia okey, tapi bila dia cuba paksa orang implement cara dia, itu dia agak mudah stres. So orang kalau macam ni sabar. Sabar. Ikuti Forensik Insan. InsyaAllah saya akan buat kursus Forensik Insan bila dah habis PKP, atau mungkin nanti kalau ramai yang bertanya, saya boleh buat secara online, InsyaAllah ya. Okey. Okey, Ustaz, adakah kena ganti zaman jahiliah puasa tapi tak solat? Maknanya untuk puasa kena ganti. Dulu tak faham, maknanya kekurangan ilmu dan sebagainya, kita kena ganti. Ganti puasa selagi mana ada kesihatan. Dan bagus sebenarnya untuk kesihatan kita pun bagus kalau kita puasa tu kan, untuk kesihatan kita pun bagus. Okey, apa lagi Ustaz, apa perlu untuk menasihati orang yang ekstrem dalam agama? Nasihat, okey, satu benda yang perlu kita faham, kenapa kita menasihati orang lain. Kita menasihati orang lain bukan nak merubah dia. Kita menasihati orang lain kerana apa? Kerana Allah suruh tegur orang yang salah. Itu tujuan dia. Kalau kita mindsetting kita, aku tegur kau mesti berubah, maka kita tengok saudara kita, kawan kita tidak berubah, kita stres. Jadi betulkan balik niat. Kenapa kita menegur orang lain? Kita menegur orang lain kerana apa? Kerana Allah suruh kita tegur orang yang salah, bukan sebab nak ubah orang itu. Kalau kita niat nak ubah orang itu, jadi orang itu tak berubah, kita stres. Dan untuk apa kita nak stres? Hidup ni jangan stres. Hidup manusia ni Allah kurniakan bagi umat Muhammad, kata Nabi SAW, maknanya baina sittin wa sab'in, antara 60 ke 70 saja umat Muhammad ni umur dia. Jadi jangan kita gunakan umur kita itu untuk stres. Rugi masa lah, rugi umur orang kata kan. Okey, Forensik Insan sangat best. Saya belajar ilmu mengenai diri, alhamdulillah. Terima kasih kepada alumni Forensik Insan. InsyaAllah. Forensik Insan sangat bagus untuk mengenai diri. Ilmu maknanya teori Imam Ghazali yang saya cuba bawakan. Okey. Apa Ustaz? Kalau imamkan anak-anak yang belum cukup umur. Okey. Mana tak ada masalah, boleh. Kalau kita perempuan, anak tak cukup umur, kita boleh imamkan dia. Adakah sah puasa jika seorang itu mandi wajib setelah terbit matahari? Okey. Mandi wajib tidak membatalkan puasa. Kita mandi wajib bukan masukkan air pada ruang dalaman kita. Kita hanya korek itu adalah yang zahir, yang tercapai. Maksudnya tercapai saja. Jadi maknanya tidak membatalkan puasa. Jadi kalau dia kata, katakanlah mandi wajib, kemudian memang tak bangun sahur, bangun-bangun dah lepas subuh. Okay? So kita mandi wajib kita. Mandi wajib tidak tidak membatalkan kita punya puasa ya. Mandi wajib. Bersetubuh ketika puasa itu membatalkan puasa dan itu haram. Malah kena denda lagi kan? Mana denda? Syahraini mutatabi'aini, kena puasa 2 bulan berturut-turut.
Kalau tak mampu adalah cara macam mana tak mampu. Tapi maknanya mengadakan perhubungan ketika bulan puasa. Okey, Ustaz ada perancangan nak buat kelas forensik saat ini, insyaAllah, insyaAllah. Nanti lepas-lepas raya lah ya. Kalau terlalu lapang dan PKP kita panjang sangat lagi, masa saya akan buat online, insyaAllah. Dan saya tengok sistem Zoom nampaknya dah makin okey. Mungkin boleh sistem guna sistem Zoom ataupun sistem-sistem yang lain. Okey. Boleh tak kita bayar fidyah dengan bersedekah ke tabung-tabung amal? Okey, bukan, tak boleh. Okey, fidyah ni pengagihan dia adalah fakir miskin. Kalau tabung amal itu untuk fakir miskin, okey. Maksudnya sebab dia pemberian dia adalah fakir miskin. Kalau zakat dia ada 8 asnaf. Right? 8 asnaf tu. Kalau fidyah dia hanya fakir miskin saja. So maknanya dan fakir miskin ni, apa takrifan miskin? Takrifan miskin ni kalau satu orang tu keperluannya RM10 lah, 10 eh, 10. Dia bekerja-bekerja, dia dapat lebih daripada 5. Tapi tak sampai 10, mungkin RM7, RM8, itu miskin. Fakir ni, kalau keperluannya 10, dia berusaha-berusaha, dia dapat kurang daripada 5. Itu maksud fakir. Dan kalau kita nak bagi fidyah, kita nak bagi direct kepada orang fakir, kepada atau pemiskin, ia ijtihad. Tak payah tanya dia, tak payah kita datang kat dia, kau miskin kan? Aku tahu kau miskin. Aku tahu dah kau miskin. Tak payah tanya dia. Ijtihad kita kan? Lagi sekarang ni kan, tengah PKP ni, berapa ramai orang yang jadi fakir ataupun miskin secara instant. Dulu memang CEO apa semua, kena buang kerja, kena berhenti kerja, mana sebenarnya tak di luar kemampuan sebenarnya. Jadi kita ijtihad kita tahu saudara kita, abang kita, ke adik kita, ke adik kita, boleh bagi ya. So ijtihad kita. Dan kalau kita bagi direct, niat saja, tak payah sebut ini apa nama fidyah saya ya. Kalau bagi direct, kalau kita bagi wakil, baru kita lafazkan, okey, ini wakil kan, saya wakilkan kepada ustaz, kepada imam, kepada tuan untuk fidyah saya kan. Okey, sama ustaz, nanti saya save live ni, kita akan save dekat FB, kat sini pun akan save FB pun, dan saya akan editkan untuk ada dekat YouTube eh. Sila subscribe YouTube saya Ustaz Amin. Right? Dan wawarkan IG saya Ustaz Amin. Ustaz Amin boleh follow, dan follow IG Ustaz Amin official. Ustaz Amin official eh. Mungkin saya akan insyaAllah akan berpindah ke sana, Ustaz Amin official tu. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya pada maknanya malam ini. Esok pagi, insyaAllah pukul 7:30 pagi, saya akan ada live dekat Tanyalah Ustaz. Tapi live daripada rumah, maknanya boleh tengok TV. Saya ada bicara mengenai husnul khatimah. Maksudnya husnul khatimah. Live tanya ustaz besok. Dan maknanya kita akan ada Al-Kuliah. Esok saya pun ada Al-Kuliah juga. Dah buat rekaman lama dah. Al-Kuliah TV3 juga. Maknanya akan keluar esok. Saya juga, sama dengan saya juga, alhamdulillah. Dan tanyalah ustaz untuk esok . Jadi mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah saya akan buat live. Kita bincang mengenai hukum akam, murajaah untuk beberapa hari ini, persoalan-persoalan mengenai Ramadan. Okey. So di mana selamat Ramadan, selamat berpuasa, selamat Ramadan. Cukup setakat ni insya-Allah . Jumpa malam esok insya-Allah pukul 10. Jadi Isyak pun agak awal. So lepas tu lepas Isyak boleh solat tarawih, kecuali kalau kita nak Isyak lambatlah . Tapi insya-Allah dengan saya dan pukul 10 insya-Allah. Sampai pukul 11 lah, 1 jam insya-Allah . Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala beri kebaikan dan bulan Ramadan ini kepada kita, dan kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء أربع وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم كده أخيرا تسبح كفارة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Terima kasih.